Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel YouTube-nya Kabut Kelana. Semoga yang menyaksikan channel ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, serta rezeki yang berkah. Kabut Kelana, berkelana bagai kabut. Di Kelana kali ini, saya akan mengajak kalian mengunjungi tempat wisata terbaru yang lagi viral di Kota Malang, Jawa Timur. Malang Skyland. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar saya lebih bersemangat membuat karya-karya berikutnya. Untuk area parkir tak perlu khawatir, karena cukup luas dan nyaman. Kita akan disambut dengan rumah kaca yang cukup besar, bertuliskan Malang Skyland. Memasuki pintu rumah kaca, kita bisa langsung menuju kasir untuk membeli tiket. Untuk harga tiketnya, Rp35.000 untuk orang dewasa, Rp25.000 untuk anak-anak, dan Rp15.000 untuk balita. Sudah termasuk voucher senilai Rp5.000. Area Skyland ini cukup luas. Di dalam kita bisa menemukan beberapa kafe, spot foto, dan juga beberapa wahana seperti ATV. Untuk view di sini cukup lumayan cantik ya. Kita bisa melihat gunung dan juga persawahan. Mungkin kalian bisa mencoba jaring-jaring ini ya, untuk dijadikan spot foto. Ini saya coba melangkah di atas jaring-jaring, ternyata cukup lumayan mudah, asal punya keyakinan dan keberanian. Oke ya, kali ini kita di Skyland. Nah, ini sama teman saya, Mas Devuri. Ini sore hari ya, ini suasana cukup ramai. Kita di sini hari Jumat, jadi nggak seberapa padat ya. Jadi kalau ke teman-teman kayak gini tuh enak sore sampai malam kan. Jadi sudah nyobain spot foto yang ada di cari-cari. Ini kita mau ke jembatan kaca yang ada di atas. Oke ya, sebelum saya melanjutkan perjalanan ke jembatan kaca, ada baiknya silakan tekan tombol subscribe dan share serta like terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sudah? Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya, mari kita jalan-jalan di atas jembatan yang cukup panjang. Bisa dikatakan jembatan ini adalah ikon dari Skyland sendiri.
atas jembatan ini terdapat beberapa tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk bersantai menikmati udara sejuk. Tak jarang para pengunjung juga memanfaatkan jembatan ini sebagai spot foto yang menarik. Duh, pasti kalian pengen juga kan? Bisa saya katakan tempat ini sangat cocok bagi kalian yang mau mengajak keluarga, teman, atau pacar. Kalau yang jomblo sih kesini sendirian juga gak apa-apa. Siapa tahu bisa menemukan jodohnya. Dan ini adalah Glass Sky Bridge atau jembatan kaca. Tapi sayangnya kita diharuskan membayar lagi sebesar Rp10.000 untuk bisa menikmati salah satu spot foto ini. Jadi ini salah satu spot foto ya, namanya apa ini? Glass Sky Bridge atau jembatan kaca. Jadi kalau masuk ke sini bahannya bayar 10.000 ya. Iya. Ini tadi ibu-ibunya udah nyoba. Gimana rasanya, Bu? Mengerikan. Mengerikan. Betul ya. Jadi kalau yang enggak bernyali jangan harap masuk sini ya. Karena ibunya tadi enggak berani lewat ya. Kesan-kesannya di view-nya bagus. View-nya bagus. Kalau udah ke situ. Oh iya, siap, mantap. Kesan-kesannya di Malang Skyline? Keren. Keren, siap. Dari mana? Masya Allah, keren. Ibunya dari? Ya. Dari? Dari Sulawesi. Dari Sulawesi, wih, jauh-jauh dari Sulawesi. Ke Malang hanya untuk ke Skyline. Enggak menyesal ke sini, keren. Mantap. Sama keluarga ya, Pak ya? Iya. Oke, siap. Mantap. Jangan lupa kembali lagi ke Malang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita sampai ke ujung jembatan ini. Ada apa sih di ujungnya? Ujung dari jembatan ini berbentuk lingkaran. View di sini juga cukup lumayan memanjakan. Ini ya, kita ini suasana malam di Skyline seperti ini. Jadi banyak lampu-lampu di jembatannya dan kita bisa melihat lampu-lampu kota Malang di belakang. Nah ini ya. Keren, Malang Skyline. Ini ada di sini. Halo, Di. Keren ya, salah satu tempat yang recommended untuk kalian yang berada di kota Malang atau Batu. Silahkan bisa mampir ke Malang Skyline. Untuk tiketnya cukup murah ya, sekitar Rp35.000. Jadi kita bisa jalan-jalan ke sini, menikmati suasana yang ada di wisata baru di kota Malang. Malam pun telah tiba dan pemandangan di sini semakin luar biasa. Dari sini kita bisa melihat lampu-lampu kota yang penuh dengan warna. Dan sekali lagi, jangan lupa mengabadikan momen berharga. Selanjutnya, saya mencoba turun melewati anak tangga yang berada di ujung jembatan.
dan ternyata tangga ini menuju ke sebuah lokasi kafe. Lampu warna-warni semakin menambah keindahan lokasi ini di malam hari. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa kembali. Saya Kabut Kelana. Iya, ini ada mbak-mbaknya yang lagi nulis harapan. Iya, yes. Ingat dengan harapannya apa mbak yang ditulis? Wis, sungguh cita-cita yang mulia. Ini nanti bisa dicantolkan di ini ya. Bottle of Hope. Banyak. Harapannya yang sangat mulia kawan-kawan, mendoakan keluarganya untuk beribadah haji. Mudah-mudahan tercapai ya. Loh, banyak enggak ikut cantolkan? Dan ini harapannya apa, Mbak? 3,5 tahun itu kuliah. Iya. Oh iya, siap. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Terima kasih, Mbak. Tetap semangat. Ya.